Total kalau nggak salah 3.000 ya, 3.000 ton ya? 3.000 ton. Bilah selubung Garuda rancangan seniman Nyoman Nuarta siap dikirim ke IKN Nusantara oleh PT Siluet Nyoman Nuarta pada hari ini, Rabu, 30 Agustus 2023, pada keterangan rilisnya dijelaskan bahwa bilah-bilah logam kuningan ini akan menjadi kulit luar bangunan Istana Presiden. Bilah-bilah akan berfungsi sebagai fasad bangunan dan memberi impresi bentuk burung Garuda. Bilah-bilah ini berfungsi sebagai fasad dan rongga masuknya angin serta menghambat sinar matahari menerobos langsung masuk ke dalam gedung. Dengan perhitungan itu, kita berharap konservasi energi di gedung ini menjadi optimal, kata lead arsitek tim perencanaan, Insinyur Lilik Hario Panadi. Nyoman Nuarta menegaskan, logam kuningan secara alami akan mengalami proses patina sehingga hasil akhir istana akan berwarna hijau. Nanti secara alami ketika berada di ruang terbuka, karena deraan cuaca dan terpaan matahari, warna permukaannya akan berangsur menjadi kehijauan, kata Nyoman Nuarta, tepat di bawah kulit bangunan, kan terdapat celah yang cukup lebar. Pada celah-celah itu ia mendesain taman dengan pohon-pohon yang menjulang pada ketinggian gedung. Seniman kelahiran Tabanan, Bali ini, mengatakan seluruh bilah Istana Presiden yang dikirim ke Kalimantan Timur, akan ditampung di bengkel kerjanya yang berlokasi di Sepaku, Penajam Pasar Utara. Ia berharap pada 31 Agustus 2023, bengkel kerja itu sudah siap digunakan, sehingga proses setting bilah menjadi modul bisa segera dilaksanakan. Nyoman juga berharap seluruh proses pengerjaan bilah dan pengirimannya akan berjalan sesuai rencana. Saya minta doa dari semua pihak, semoga pengerjaan Istana Presiden di IKN berjalan lancar sesuai rencana. Ini akan menjadi peristiwa bersejarah bagi bangsa kita, kata Nyoman Nuarta. Istilah mereka selubung, kalau kita kan luper, bahasa arsiteknya luper atau pasan. Selubung, ya. Tapi mereka minta selubung, supaya masyarakat awam paham. Benar juga. Berapa paham? Berapa bahan sih, Pak, untuk selubungnya? Total kalau misalnya 3.000 ya, 3.000 ton ya? 3.000 ton. Dari kuningan tadi? Kuningannya, nanti ada datanya ya. Kita ada data tertulis tuh, lebih jelas ya, daripada saya ini. Dicampur gitu berarti ya? Ya, jadi gini, struktur dalam kita pakai baja tahan karat. Struktur utama, ya kita sebut struktur utama. Itu baja tahan karat. Struktur selubungnya ada strukturnya lagi. Itu sama baja tahan karat juga. Nah, maksudnya tadi itu karena dia kalau ada hujan kan kemungkinan masuk akan berkarat, justru karatnya jadi bagus. Ya, karena nanti itu kuning-kuning itu hilang, tapi ya, pertama akan kuning. Kuning karat itu. Jadi jangan kaget. Jangan protes. Karena memang sifatnya begitu.